Kecek Kelantan kamu dia kamu ni Allah gitu nak kecek sabu ke payo ke. Video yang dimuat naikkan di aplikasi TikTok milik babahnadeen memaparkan reaction terhadap isterinya. Suaminya ingin tahu bagaimanakah reaksi isterinya ketika dia bercakap dengan anaknya dalam bahasa Sabah, manakala isterinya adalah orang Kelantan yang tidak begitu faham bahasa Sabah. Bagaimanakah kejadian seterusnya? Selamat menonton. Okay, hari ini aku nak test bini aku dan tengok reaction dia bila aku cakap Sabah dengan anak aku. Bila aku dalam Kelantan, dia tak faham sangat kalau orang cakap Sabah dengan dia, apa tak faham sangat. Kita tengok reaction dia macam mana. Let's go. Baba pergi kerja. Adik makan apa? Mau masak apa tadi? Adik makan sudah kan tadi? Makan sudah? Minum air? Nah. Sedap kah? Kita sabuh lah. Cakap sabar lah kan? Selayar, dik. Biarlah, mau belajar cakap sabar. Nanti sekolah sini kah? Biarlah cakap sabar. Dengan tadi. Kecek lantai kamu di yo kamu ni. Allah, gitu nak. Kecek sabuh ke payo. Kan? Cakap sabar kan? Kan? Bolehkah? Fahamkah awak cakap Sabah? Meninjau di ruangan komen, netizen tumpang terhibur dengan gelagat suaminya yang berbahasa Sabah. Malah ada yang berkata, muka baby pun macam anak Sabah sudah. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.